Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa kafa wasalamun ala ibadihi alladhi nastafa amma ba'd Mudah-mudahan majlis ilmu ini ditakdir oleh Allah Menjadi majlis ilmu yang nafian, mubarakan, fitin, dan dunia dan akhirah على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نويناه وعلى ما نواه السلف الصالح ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سلسلة مشايخنا في تعلمنا وتعلمنا ونخص خصوصا إلى مؤسسي هذه المؤسسة ومشايخ هذه المؤسسة وأساتذة وأساتذها ونخص خصوصا إلى شرف النواوي الشافعي ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Faslun ay hadha faslun utawi iki iku fasal Minal bida'il mungkarot fil minal bida'il mungkaroti Iku setengah saking piro-piro bid'ah Al mungkaroti yang mungkaroh Di antara bid'ah yang mungkaroh Fil kiro'ati ing dalam kiro'ah yaitu kiro atil Quran. Ma utawi sesuatu, ma utawi sesuatu. Yafalu yang melakukan, yafalu yang melakukan hu ing ma. ma utawi sesuatu, yafalu yang melakukan hu ma. Sopo jahalatul musallina binas. Nas orang-orang yang tidak tahu atau orang-orang bodohnya orang-orang yang sholat artinya begini ada orang-orang yang tidak tahu terkait dengan hukum dan dia melakukan sholat binas kelawan manusia fitarawihi ing dalam sholat tarawih jadi kata Imam An Nawawi di antara bid'ah yang diingkari, bid'ah yang jadi mengada-ngada yang mungkaroh terkait dengan membaca Al Quran itu adalah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang sholat sholat tarawih, tapi dia tidak tahu tentang ini apa itu. Rupa nih min kiro ati suratil an'am rupani min kiro ati suratil an'am yaitu saking membaca surah al-an'am min kiro ati suratil an'am yaitu membaca surat al-an'am firrok atil akhirah pada rokaat yang terakhir Hai, hai, pada pada yang yang terakhir hai, sabi'ah Yang dalam malam yang ketujuh hai, dalam malam yang ketujuh hai, hale meyakini Sopo mereka Tadi itu jahalatul musallin hai, jadi mereka orang-orang yang tidak paham, tidak tahu ini mereka meyakini annaha ing sak temene kiroah surah al an'am firrok raqatil akhirati fil lailis lailatis sabi'ah bahwasanya membaca surat al an'am pada rokaat terakhir salat tarawih pada malam ketujuh iku mustahabbatun disunnahkan Iku mustahabatun Di Indonesia kayaknya ndak hampir ndak ada ini Saya belum pernah tahu Orang sholat tarawih lalu khusus pada malam ketujuh Di rakaat terakhir itu tiba-tiba yang dibaca surat Al-An'am Al-An'am itu lumayan panjang ya Dari juz tujuh masih lempir keempat Kan tiga lembar pertama itu kan masih surat Al-Ma'idah Sampai pertengahan kurang satu halaman juz 8 Berarti ada berapa juz itu? Satu juz lebih sedikit ya Di Indonesia ini kayaknya tidak ada Ini mungkin di sana di tempatnya Imam An-Nawawi Di mana? di suriah, kalau sekarang Suria <tuh> jadi bid'ah ini yang perlu saya luruskan perlu saya jelaskan perlu saya tambahkan penjelasan bid'ah itu kalau maknanya secara bahasa secara bahasa dulu ya itu maknanya sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya Makanya Allah itu memiliki sifat yang disebut badi'ah Badi'us samawati wal Jadi Allah menciptakan langit dan bumi. Itu tidak ada contoh sebelumnya. Ini secara bahasa. Secara istilah, bid'ah itu adalah sesuatu yang <tid> tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam syariat, lalu diada, diadakan. Rasulullah itu pernah bersabda begini Kullu atin Setiap yang bid'ah itu sesat Bagi kita, kelompok ahlu sunnah wal jamaah Memahami lafad kul itu kulit itu kan tidak harus maknanya Semuanya, semuanya dalam arti secara terperinci tanpa terkecuali setiap tiap tidak tapi ada kul itu yang maknanya ternyata tidak menyeluruh contohnya apa dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya itu Allah berfirman dan kami jadikan dari air kullasyai'in eng segala sesuatu yang hidup kullasyai'in Hai, jadi Allah menjadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Ternyata Allah menciptakan makhluknya itu tidak semuanya dari air, malaikat dari nur, jin dari api. Kalau manusia mengandung unsur air, kenapa? Karena ada air mani yang terpancar, bertemu dengan sel telur atau ovum, yang itu dari saripati tanah. Lalu yang lain-lain juga dari air. Sehingga dari sini berarti lafat kul itu tidak semuanya bisa difahami secara umum total. Semuanya adalah pokoknya yang baru disebut apa namanya? Yang baru maka dolala enggak. Harus dipilah. Makanya Hadratus Syekh Kiai itu dalam kitab beliau Risalah tu sunnah wal jamaah itu menjelaskan tentang itu juga. Contoh lain, في سورة الكهفية في بداية الجزء 16 أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لمساكين يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غُصْبًا كل سفينة Maka kullasafina itu kan ceritanya Nabi Khadir alaihi salam itu melubangi perahu yang ditumpangi di situ ada penumpangnya termasuk ada Nabi Musa dan juga Nabi Khadir. Tiba-tiba perahu itu dibolongi. Kenapa? Karena biar perahu ini terlihat tidak bagus dan terlihat rusak karena kalau rusak di depan nanti ada perompak yang akan merampas perahu itu, tapi yang dirampas itu hanya perahu yang bagus-bagus sehingga dilubangi biar tidak bagus berarti lafaz kul di situ itu tidak semua perahu tapi penjelasan ibnu Masud dalam Mushaf beliau penafsirannya adalah kul natin solihatin setiap perahu yang masih bagus yang kondisinya oke okay, itu yang dirampas maka kul di situ maknanya tidak semua nya berarti kullu bid'ah dholala tidak semua bid'ah itu sesat gitu loh karena kita ini tidak bisa mengadakan apa ya kalau hanya berpatok pada apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah tidak bisa contohnya kecil apa contoh kecil contoh kecil ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an Sayyidina Umar Ibn Khattab itu ketika mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk jamul Quran kodifikasi al Quran pada tahap ketika Khalifahnya Abu Bakar Umar itu usul ya Aba Bakrin ini gimana perang Yamama lalu perang-perang ketika memerangi orang-orang yang murtad sekaligus tidak mau bayar zakat itu ini banyak para kurok yang kemudian wafat Umar itu mendapatkan ilham yang usul Umar, tapi kan yang menggerakkan Umar sampai usul begitu itu kan ya kembali lagi Allah. Umar mengusulkan ini karena Al-Qur'an tidak dikumpulkan, masih tercecer. Karena waktu itu tulisan-tulisannya masih tercecer, ada yang di kertas, tapi tidak banyak. Ada yang di atas tulang belulang, ada yang di pelepah kurma. Nah, maka Umar usul gimana kalau ini dikumpulkan? Apa jawab Abu Bakar? Apakah aku akan melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Umar mengajukan argumen bahwa ini penting, ini penting banget. Karena kalau tidak dilakukan, gimana generasi berikutnya nanti? Nah, ini termasuk salah satu bukti konkret bahwa Allah itu menjaga kemurnian Al Quran sebagaimana janjinya dalam Al-Hijr ayat 9 inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizu akhirnya Abu Bakar menerima usulan Umar ini baru kemudian dikumpulkan dibentuklah tim kecil panitia tapi ingat ketika masa Abu Bakar al-Siddiq itu pengumpulan Al-Quran itu baru sebatas untuk dokumen negara jadi belum diperbanyak. Nah tulisan-tulisan yang tersebar itu ada, jadi yang tulisan asli yang di pelepah kurma, jadi tulisan asli itu yang ketika Rasul menerima wahyu lalu mengutus para kutabul wahyu, yaitu para penulis wahyu, tuliskan. Karena setiap turun ayat Al-Quran Rasulullah memerintah untuk ditulis. Bahkan beliau melarang menulis sesuatu selain Al-Quran. Latak tubu'an nisyai'an ghairal Quran kata Rasulullah. Nah, akhirnya kumpulkan menjadi dokumen negara. Nah, berjalan kemudian berjalan sampai pada masa Khalifah Uthman ibnu Affan. Kiroat ini sudah tersebar di berbagai negara karena wilayah kekuasaan Islam sudah semakin luas. Sehingga Al-Quran itu juga dipelajari oleh orang-orang ajim atau orang ajam, yaitu orang non-Arab yang tidak punya rasa bahasa Arab sebagus orang Arab yang punya salikoh Arabia. Akhirnya terjadi banyak riwayat-riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di kemudian Utsman mengambil inisiatif untuk mengumpulkan seluruh salinan mushaf yang tersebar di masyarakat tanpa kontrol itu dikontrol oleh beliau maka distandarisasi tulisannya yang kemudian dikenal dengan Rosem Utsmani. Lah rasem Utsmani itu salinannya ada lima mushaf minimal ada yang berpendapat sampai delapan. Lah lima ini ini mengakomodir dari bacaan bacaan yang ada tapi bacaan itu sudah bisa dipertanggung jawabkan. Ya akhirnya ditulis kalau masih bisa satu lafat itu mengakomodir dua versi bacaan maka ditulis dengan satu versi. Contohnya apa? Maliki ya umid Ditulis mimnya tanpa alif Kenapa? Karena ditulis tanpa alif Maka dia bisa dibaca pendek Bisa dibaca panjang Panjang karena ihtimal Ihtimal itu mengandung di situ Maliki Maka belajar Quran itu harus Dari guru, riwayat, talaki Faham ya? Nah tapi kalau tidak bisa diakomodir, maka menyalin mushaf nanti disebar ke daerah di mana kiroat itu berkembang. Diutuslah setelah disalin mushaf itu, mushaf yang ada selain mushaf yang rosem Utsmani itu dimusnahkan oleh Utsman dengan niat memuliakan Al-Quran dan menjaga kemurnian Al-Quran. Lalu yang dikirim mushaf Utsmani itu ke beberapa daerah sambil disertai oleh korik pendamping yang menjadi mukrik yang mengajarkan Al-Quran. Di antaranya Abu Abdurrahman As-Sulami Itu yang berada di kota Kufah Yang Abu Abdurrahman As-Sulami punya murid namanya Imam Asim bin Abin Najud Imam Asim punya murid namanya Imam Hafiz Imam Hafiz punya murid lagi namanya uh, Amr bin Sobah Eh Ubad bin Sobah Kalau yang Amr bin Sobah itu yang Torik yang satunya Ubaid bin Sobah dalam Asyatibiyah Lalu sampailah ke kita hari ini dari guru-guru-guru sampai ke kita. Itulah riwayat bacaan Al-Qur'an yang kita baca dinisbatkan oleh Ibnu Mujahid membuat namanya ini riwayat Hafaz an Asim. Apakah Quran itu tulisannya ketika itu seperti hari ini? Dulu pernah saya jelaskan, tidak. Karena Rasul Utsman itu hanya menulis batang hurufnya saja. Karena tradisi tulisan Arab ketika itu belum mengenal titik, belum mengenal harokat. Faham sampai sini? Jadi tulisan tak dengan tak dengan bak sama tulisannya. Jadi kalau ada tulisan gini, ini bisa kotala, bisa kobla, bisa kila, itu sama tulisannya. Terus tahunya bacaannya kok kotala itu atau kutila itu dari mana? Itulah laki musafah. tapi seiring berjalannya waktu itu tadi laki-laki banyak orang-orang non Arab yang kemudian memeluk Islam tidak punya rasa bahasa Arab yang bagus terjadilah kesalahan di mana-mana maka pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib beliau memerintahkan Gubernur Basrah ketika itu yang namanya Abdul Aswad Addu Ali untuk membubuhkan tanda pada membubuhkan tanda atau simbol tanda harokat pada huruf. Dimulai di situ. Kata Abdul Aswad begini, kalau mulut saya buka, oh, berarti ini buka, maka namanya fataha, yaftahu fathan, fathatan. Maka di situ fathah. Tuliskanlah, dia bilang kepada muridnya, tuliskanlah titik di atas huruf itu. Kalau kasroh mulut saya ke bawah seakan-akan ingka saroh, pecah Maka tuliskanlah titik di bawah huruf itu Kalau mulut saya ini mencucu Koyok-koyok bertemu antara bibir atas dan bawah Maka itu dhamma yaudhumu ngumpul Maka jadilah dhamma Lo kan begitu Taruhlah titik di atasnya Tapi titiknya tidak lurus di huruf Agak posisinya ke kiri sedikit Tapi titiknya huruf belum ada Itu baru titik simbol harokat Lalu kemudian ulama berikutnya ada namanya Nasr bin Asim al-Laythi dengan Yahya bin Ya'mur Ini menyempurnakan apa yang dilakukan oleh Abdul Aswad Dengan apa? Mulai membubuhkan titik pada huruf Sehingga beda antara Qaf dengan Fa Lu nanti itu right? dalam ilmu terkait dengan Dobet ya, itu antara tulisan model masyriki dan maghribi itu beda. Kalau kita ini model masyriki, sehingga kofnya itu titiknya dua di atas. Ada tulisan model maghribi, saya lupa titiknya itu satu di bawah atau kayak fa apa gimana gitu. Jadi ada perbedaan. Jadi ilmunya itu banyak sekali. Sama ini kan menghafal ya. Menghafal baru satu riwayat, riwayat Hafiz an asim. Nanti ilmu berikutnya, kalau mau belajar lebih lanjut, belajar kiroat. Kiroat itu yang sudah disepakati mutawatiro, itu kiroat yang namanya sabaa. Setelah belajar kiroat sabaa, ada tambahan tiga imam kiroat lagi, ya, oleh eh, Imam Ibnul Jazari jadilah kiroat asher nah, 10 kiroat 10 imam kiroat nanti belajar lagi ilmu rosem jadi kaitannya rosem juga rosem nanti ada madhabnya ada madhabnya imam abu amr ad-dani ada madhabnya imam abu dawud bin sulaiman an najah itu murid dari abu amr ad-dani itu rosem nanti ada lagi ilmu dobet namanya itu tadi yang saya contohkan tadi. Jadi ini luas sekali, ilmu Allah itu luas sekali. Nah, termasuk ilmu-ilmu begini ini, termasuk ilmu tajwid. Jadi kalau tajwid yang kita belajar itu baru tajwid dalam riwayat Hafiz An Asim. Tajwid riwayat yang lain, umpama riwayatnya kolon atau Waros dari Imam Nafi, ya berbeda tajwidnya dengan kita. Nanti kalau dalam ilmu kiroat itu dipelajari namanya para imam itu termasuk para perawi itu ada yang namanya usulul kiroat. Usulul kiroat itu yang pakem. Oh ini begini. Ada silah mim jamak, Lalu ada wajah untuk mat. Ada dua harokat, ada empat, ada tul. Tul itu yang enam. Kalau kita punyanya pilihan wajah itu ada di mat arid li sukun. Sementara imam yang lain enggak Jadi masih panjang ya ternyata ya Masih panjang Tapi tetap semangat Artinya begini Memang ilmu itu berproses Jadi Tapi kalian kalau sudah dapat Qurannya Lalu kuati Kuati benteng akidahnya Maka di situ akan menjadi luar biasa Karena sekarang di zaman akhir itu Ya sejak dulu zaman akhir ya Karena kiamat itu sudah dekat. Buktinya apa? Allah firmannya menggunakan fi'il madhi, ata amrullah. Ata itu maknanya fi'il madhi, tapi kiamatnya belum datang. Tapi pasti karena hidup di dunia itu dalam potret Tuhan, dalam pandangan Allah, di sisi Allah itu sangat singkat. Wa yasta'jiluna kabil azab. Wa la Wa inna yauman inda rabbika ka alfi mimma Dulu pernah saya sampaikan ini Wa inna yauman, sesungguhnya satu hari ya Di sisi Tuhanmu itu seperti seribu tahun hitungan kalian Jadi anak no, anak no uang urib 65, 63 tahun Diambil rata-rata umurnya umat Rasulullah Kalau di atas itu kan bonus kalau umurnya di atas nembus 63 ke atas, amalnya baik, itulah orang yang disebut khairukum mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Atau tuba, beruntung orang ini. Umurnya panjang tapi dan juga amalnya baik. Orang umur suwi tak telu Itu kalau dipotret dari waktu Tuhan ya di sisi Allah, itu hanya jam setengah. Dikonversi begitu, itu kalau 63 lah kalau 40 lah kalau hanya 25 Makanya Allah itu memacu sekali pada manusia itu Ayo wal asr wal fajr wal duha Wasyamsi wal, syamsi, wal duha. Itu kan soal waktu semua Jadi makhluk yang digunakan bersumpah oleh Allah Itu terkait dengan waktu Diingatkan lagi Hal ata al insani hinum minad dahr Lam yakun syai'am madhkuro kita ini dulu ketika sebelum lahir Tidak ada yang nyebut nama kita Ya Ada namanya Siti Siti ini sebelum lahir tahun 2000 umpama Maka tidak ada orang yang nyebut Siti Yang orangnya ini tidak ada Nanti akan juga tidak ada Orang kalau sudah meninggal itu orang menyebut itu kadang bukan namanya. Ampunten, jenazahnya di mana? Sudah jenazahnya. Jadi namanya sudah mulai hilang. Gelar sebanyak apapun ya hilang paling hanya tertinggal tertulis di batu nisan itu pun nanti kalau tidak diramut sama anak cucunya ya kehapus 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 loh kita itu akan dilupakan makanya urip sepisan ini ayo sing bermanfaat dilupakan tuh begini sedekat apapun orang dengan orang lain ya orang sedih ditinggal itu kan nangis hanya tergantung nanti kedetekannya seperti apa Nangis hanya sekian waktu. Setelah itu ya sudah aktivitas lagi yang lain yang masih hidup. Apa menurut setiap hari nunggu di kuburan, gelar kasur, tidur di sana saya temenin ya di kuburan. Tidak. Jadi memang waktu itu singkat. Nah di zaman akhir seperti ini, tadi saya mau cerita ini ya, kok menggok-menggok ceritanya ya. Ata amrullah telah datang perkara Allah yaitu hari kiamat fala tastajilu jangan kalian minta disegerakan supaya so, tekoh ya, teko, ya teko. jangan lalu ya Allah dunyuk enggak sumpeng ya Allah ulondang mati mawon itu namanya pesimis menghadapi hidup jadi orang yang hebat itu bukan yang berani mati tapi yang berani hidup kenapa karena berani hidup untuk akhirat kita Apakah orang meninggal itu sudah selesai urusannya? Belum. Nah hidup di dunia ini yang menentukan nanti di barzakh kita seperti apa, di akhirat seperti apa. Karena alam barzakh itu miniatur potret akhirat seseorang. Tapi ketika di alam barzah sudah tidak bisa lagi untuk diperbaiki. Kenapa? Karena sudah ditutup pintu taubat. Walayyu nafsan idha ja'a dan orang itu minta laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaq minas salihin. Kan begitu ayat sebelumnya tadi. Nah, kembali ke bid'ah tadi. Jadi ilmu-ilmu di dalam Islam termasuk ilmu tajwid. Itu zaman Rasulullah tidak ada. Maksud saya begini. Umpama sahabat Umar, sahabat Abu Bakar itu ditanya. Wahai Abu Bakar, sampean tanya umpama. Bacaan idghabila hunna niku nopo definisinya? Zaman itu belum ada definisi itu. Tapi prakteknya karena ini riwayat yang sifatnya adalah talaki dan itu adalah tauqifi dari sononya, maka prakteknya ada. Kalau riwayat Hafiz An Asim sampai ke kita ini. Kan begitu. Jadi prakteknya sudah ada. Makanya imam-imam uh, ahlul qura' wal adha itu mengatakan hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Tapi hukum mempraktekkan ketika membaca Al-Quran fardu ain. Artinya apa? Umbama ada anak belajar setoran. Dia tidak belajar tajwid sama sekali. Hanya setoran, dibenarkan bacaannya. Lalu bacaannya sudah benar. Itu sudah wajibnya sudah terlampaui. Tapi zaman sekarang kita tidak cukup hanya riwayat harus dikuati dengan diroyat kenapa karena secara disiplin ilmu itu sudah ada keilmuannya yaitu ilmu at-tajwid tadi itu dan ilmu tajwid itu baru muncul pada abad ketiga hijriah sebelumnya belum menjadi satu disiplin ilmu gitu loh ya bisa difahami ya jadi sekarang kalau sama yang diberi teori tajwid ya harus dipelajari karena sesuatu yang tidak sempurna dengannya maka dia malah ya timbul wajib illa bihi maka dia wajib fahuwa wajib ada pertanyaan sampai sini sehingga dari sini ulama kita ahlu Sunnah wal jamaah itu menganggap bahwa bid'ah itu ada yang kategori bid'ah yang hasanah ini kalau membahas bid'ah ini panjang karena masih ada kelompok-kelompok di luar sana yang membidahkan amalia-amalia kita karena tidak ada dasarnya, tidak ada contoh dari Rasul Rasulullah. Dulu kan saya pernah cerita juga salat tarawih itu kan Umar bin Khattab sampai mengatakan nikmatul bid'ati, nikmatul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Itu kata Umar ibnul Khattab. Karena Rasulullah itu tidak pernah melakukan sholat tarawih berjamaah sampai 20 rakaat ah itu tidak pernah. Hanya pernah kiam Ramadan, ngimami sampai tiga hari. Hari berikutnya beliau tidak keluar, para sahabat nungguin. Rasulullah tahu di dalam kamar beliau sengaja tidak keluar. Apa kata Rasulullah? Saya khawatir kalau saya keluar setiap malam lalu kemudian kalian ikut. Saya khawatir hal semacam ini nanti pada umat setelah kalian, generasi setelah kalian ini dianggap wajib. Padahal Rasulullah tahu Dulu kan pernah saya ceritakan ya Umat-umat berikutnya kan Ada yang kalau Ramadan itu jualannya malam Jual bakso, jual nasi goreng Nah kalau itu sudah dipraktekkan langsung oleh Rasulullah Itu menjadi wajib kapan dia jualannya Kalau dia jualannya habis sebelum maghrib Buka di jalan lalu kemudian isya Nanti pulang jam 10 Mungkin jam 10 masih bisa sholat tarawih Di rumahnya masing-masing Jadi memang apa namanya ajaran Islam itu salah satu prinsipnya itu adalah adamul haraj yaitu meniadakan kesukaran, meniadakan sesuatu yang berat. Ada pertanyaan? Nah, ini kata Imam An-Nawawi, ini mengada-ngada yang mungkar karena ini memberatkan. Itu ada sebagian orang yang tidak tahu itu melakukan sholat tarawih, biasanya gawe kulhu, ndak-ndak itu ayatnya rokat kedua kulhu kok tiba-tiba pas malam ketujuh Ramadan di rokaat terakhir sholat tarawih biasanya kulhu kan ndak ndak murah-murah rokaat kedua yang terakhir di sholat tarawih itu membaca surat al-an'am so, itu diduga mereka menduga itu sunnah padahal tidak gitu loh paham ya kalau ini dipraktekkan di sini ya pas salam tinggal imamnya sendirian makmumnya sudah pulang semua apalagi di masyarakat kita itu kan mayoritas banyak apa persentasenya lebih banyak itu yang sholat itu yang paling dibanggakan itu adalah musola yang dekat rumah sholat tarawih ini yang selesainya paling cepat oh degonku gonku yo jam itu seperapat terus mari oh dek gonku lo kait ada nisa terus mari berarti gak tarawih jadi adhan isya selesai, terawahnya selesai. Lu terawah kapan? Ya gak terawah. Lu kadang kalau difikir tuh, wong uang uangnya selak nandi, kok oh, cepet-cepet. Tiba-tiba itu ke rumah ya, selak ke HP, selak balas WA, WA grup, dan seterusnya. Padahal dulu pernah saya sampaikan, kita ini lebih baik tidak dikenal di grup-grup WA, grup-bip-grup, grup grup wa grup bip grup apa grup bumi tapi lebih baik dikenal di grup WA yang bersama dengan grup-grup langit jadi grup langit ada grup WA nya juga sudah jadi anggotanya Faya jema'una, faya bangam maka mengumpulkan sopo mereka Yaitu jahalatul musallin bin nasfi ini Mengumpulkan maksudnya mengumpulkan apa? Umuran ing perkara-perkara Mungkarotan yang mungkaroh minha iku setengah saking umurun mungkarotan atau diantaranya adalah yang disebut umur mungkaroh yang pertama adalah i'tiqaduha keyakinannya atau dia mereka meyakini bahwa traweh rokaat terakhir pada malam ketujuh membaca surat al-an'am iku mustahabbatun disunnahkan. Ini sudah keyakinan yang tidak tepat. Wong tidak sunnah kok dibilang sunnah. Padahal ini semakin memberatkan bagi jamaah. Jadi yang pertama i'tiqaduha mustahabbat. Wa minha di antaranya juga adalah ihamul awami dzalika yaitu anggapan orang awam terhadap hal tersebut karena imamnya ngimaminya pakai al-an'am di rokaat terakhir orang awam yang tidak tahu sama sekali oh ini ki sunnah yang ketiga wa minha tatwilur memanjangkan rokaat yang kedua alal ula dari banding atau ingatasi rokaat yang pertama artinya lebih panjang rokaat kedua daripada rokaat yang pertama. Padahal, wa inna pestine utawi sunnah. Padahal yang sunnah itu adalah ikutatwilul ula lebih memanjangkan yang pertama. Ada yang ketinggalan? Ini termasuk kalau samain sholat ngimami umpamanya. Rokaat pertama itu pilihlah ayat yang lebih panjang dibanding rokaat kedua. Jangan rokaat pertama membaca al kausar atau wal asr. Rokaat kedua baca anaba. Ini pertama tidak masuk kesunahan karena kesunahannya itu yang pertama lebih panjang. Terus yang kedua dari sisi tartibul mushaf dulu pernah saya jelaskan ini yang bagus itu urutannya sesuai urutan mushaf <tuh> makanya kalau ngimami rokaat pertama jangan milih surat anas An kalau sama rokaat pertama milih surat anas nas rokaat kedua ya apa? ya akhirnya sama harus baca al-baqarah 1 sampai 5 karena kan muter makanya dulu guru saya ketika menyampaikan rahasia atau rahasia dari tradisi yang dilakukan para ulama as-salafus saleh itu kalau beliau-beliau khataman pernah saya sampaikan kayak ini khataman itu tidak cukup sampai di minal jinnati wan nas lalu doa khatmil quran tapi dilanjutkan habis anas al-fatihah lalu minimal itu lima ayat dari surat al-baqarah sampai Ulaika ula humul Tapi kalau bisa ditambahi lagi, tambahi ayat kursi, lalu tambahi rangkaian akhir dari surat Al-Baqarah dimulai dari aman rasul Sampai antamula nafansurna alal qawmil kafirin. Lalu doa. Ini ternyata hikmahnya menunjukkan bahwa orang khataman itu tidak hanya sampai anak selesai ditutup, tapi dibaca Al-Baqarah lagi di awal walaupun tidak sampai selesai. Kenapa? Karena sebagai isyarat bahwa akan baca Quran lagi. Muter. <tuh> Jangan sampai anak susmari khatam. Kayak anak wisuda TPQ itu, saya sudah wisuda, akhirnya nggak tahu ngaji. Karena merasa sudah wisuda TPQ. Kuliah juga begitu, sudah wisuda S1, sehingga tidak pernah buka buku lagi. Karena merasa sudah wisuda, sudah bebas dari tugas. Apalagi baru lulus alia sudah merasa sudah waktunya tutup buku buka terop loh. <laughs> Masih buka terop ya tetap buka bu buku. Karena perintah Rasulullah utlubul ilma minal mahdi Itu baik secara formal dan juga non formal. Faham ya? Jadi kalau ngimami atau kalau sholat sendiri juga begitu. Milio ayat yang lebih panjang di surat yang di rokaat yang pertama. Baru rokaat yang kedua lebih pendek. Wa innama sunnatu tatwilul <tuh> ula. <tuh> Wa <tuh> minha. Di antaranya, artinya di antara umuran mungkarotan. Sesuatu yang dianggap ditolak, diingkari atau mungkar itu adalah at-tatwilu alal makmumin yaitu memanjangkan bacaan salat bagi para makmum. Wa -an am satu juz lebih itu dipakai sak rakaat ya, Makmumnya kira-kira kalau sampai makmumnya gimana? Masih bertahan atau huwaili, swen <tuh> atau pulang duluan, temen. Tapi sekali lagi Model yang seperti ini Yang di akhir rokaat di malam yang ketujuh Itu yang baca Al-An'am di Indonesia ini apa yang Di daerah sama apa ada yang begini Ya ada ya Yang ada itu kadang durung tutup itu yang saya tidak setuju itu Yasin Allahu Akbar Itu sudah satu ayat Yang belum satu ayat itu apa Nun Allahu Akbar Nun itu masih harus ada tutupannya wal qalami wa ma baru satu ayat. Jadi yang satu huruf satu huruf itu kalau dalam qiraat kita termasuk dalam mushaf yang kita pakai itu kan belum satu ayat. Sad Qur'an baru yang pertama qaf wal Qur'anil Majid. Jadi kalau Yasin sudah. Alif Lam satu ayat. karena man, panjang bagi makmum sehingga menjadikan imamnya itu bacanya cepat wa minha diantaranya adalah hadhramatul kiro'ah Hazroma itu membaca dengan cepat-cepat sehingga sampai kesannya itu tidak jelas ya ayatnya panjang saja baca cepat-cepat tidak -cepat, boleh gimana kalau terawih seperti yang viral di youtube dulu rawi hanya berapa menit Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah amin Allahu Akbar Pernah tahu ya di YouTube ada itu daerah mana itu Kediri atau mana itu Hah Blitar Blitar ya udah ya Allahu Akbar Hati-hati Gimana kalau membacanya cepat? Selama cepat itu disebut masuk kategori hadir dan hadirnya itu masih memenuhi syarat tartil yang kata Ali bin Abi Thalib adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf maka boleh. Tapi kalau cepat-cepat itu rawan terjadi keliru. Sama kayak orang ngebut itu loh naik motor atau naik mobil, nyupir. Itu kalau pelan, Walaupun tidak ada jaminan, pelan itu mesti selamat. Naudzubillah ya, ini contoh ya. Lalu kalau banter itu mesti gak selamat, belum tentu. Tapi kalau banter, maka peluang untuk terjadi kecelakaan itu lebih besar. Sama kayak orang baca ngebut, peluang untuk terjadi kesalahan itu lebih besar. Kan ngebut itu kecepatan berapapun, wayai lampu merah kan harus berhenti. Apa ada aturan Pokoknya ngebut di atas 100 km per jam Maka lampu merah tidak wajib berhenti Ya tabrakan Kecuali ambulan Kalau ambulan memang Ada aturan khusus Kan emergensi Kalau orang naik motor ngawur Buwanter oh, Nah ini lebih rawan Terjadi kecelakaan Sama orang ngaji Semakin cepat ngebut Maka Kadang ini semakin rawan untuk salah Iku mang lu Kena lampu merah kate mandek Ngerimnya gak nutut, sehingga rata dari sisi rata tempo bacaannya, kadang kurang tepat, ideomnya kurang pas. Kecuali kalau sudah betul-betul lihai, dan dipastikan lewatnya jalan, jalan tol yang bebas hambatan, umpama begitu. Ada pertanyaan? Saya itu mesti kalau cerita lampu merah naik motor itu ingat cerita Dulu pernah saya ceritakan ya Yang orang naik Harley Davidson itu ya Masih ingat ya Kamu sok lali rek Ingat Hah? Sama tahu motor Harley kan Yang motor CC nya besar itu loh Jadi CC aja besar apalagi kalau dua CC CC itu satu sisi Enggak isi silinder dari mesinnya itu besar sehingga motor Harley itu digas sedikit saja itu sudah banter suaranya kan banter kayaknya udah pernah cerita ini deh saya mau cerita nanti dirasakan cerita wah wow, tahu cerita balak balik pancet aja ceritanya kan tidak enak begitu tuh kan pernah cerita ini Yowis Muroja'ah ya Muroja'atul kisah jadi ada orang naik Harley. Harley itu kan terbiasanya orang yang punya Harley itu punya komunitas. Kadang dikawal polisi barang yang bayar untuk bisa dikawal itu. Karena di polisi itu juga punya Harley juga. Tapi dikawal juga biar tidak ngawur. Karena orang punya Harley itu kan orang-orang berduit. Karena satu motor Harley itu paling murah ini ya sekitar 350 juta. Itu yang paling biasa. Sampai 800, sampai 1M barang lebih. Padahal satu motor itu cek kudanan padahal. <gif> iya, kalau waya hutan ya kudanan kan. Cuman kan <tuh> keren gitu kan. Ini kan motor Amerika ini, produk Amerika. Biasanya orang naik Harley itu konvoy bareng yang lain. Biasanya kalau hari Minggu itu sering lewat pujon batu itu duk 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 Kecepatannya tinggi. <tuh> ini ada orang naik motor Harley itu tidak sama gengnya tapi sendirian buanter setiap lampu merah ketika orang-orang berhenti di lampu merah itu dia sambil teriak hoi sudah pernah naik Harley belum <tuk> orang yang diteriakan begitu tuh merasa ini orang sombong banget ya langsung menyimpulkan sombong sekali orang baru naik Harley aja kok ke pengendara lain yang lain kok ngomong gitu ada orang yang tidak terima dikejar <tuk> nyampe lampu merah depan dia tidak berhenti semua diteriakan begitu. Hei, sudah pernah naik Harley belum? Katanya. Ada lagi yang gak terima, ngejar lagi. Kan di jalan itu orang macam-macam ya. Ada yang orang itu kadang dari apa itu nggak terima, diuber. Kamu ngawur tadi nyalipnya. Ini kalau kena mobil saya, mobil saya ini mahal. Padahal gak kena sih, An. Tapi murang-murangnya emosinya didahulukan. Makanya kalau di jalan itu harus <tuh> mengedepankan hati. <tuh> Karena kalau emosi, maka orang embongan itu, mohon maaf, orang embongan itu ya enggak semuanya ya sopir-sopir barang itu tensinya tinggi terkait dengan emosinya karena kondisi panas lalu ya begitulah di jalan itu <tuh> nah sampai di lampu merah ketiga sama akhirnya mobil juga ngejar wah sudah lampu merah ini belum sampai di perempatan berikutnya nabrak akhirnya lalu lampu merah diterabas otomatis kalau sini merah yang sini kan hijau jebret tabrakan kondisinya dia ketiban motornya Harley sambil kakinya sakit ini Orang-orang yang tidak terima tadi turun. Sudah siap dengan kemarahannya masing-masing. Kamu ngapain? Sombong banget. Baru punya Harley begini aja udah sombong. Sambil kesakitan kakinya. Hei, sudah pernah naik Harley belum? Katanya. Ini kok masih nanya sudah pernah naik Harley apa belum? Katanya. Apa sih mau ditandangi sama orang ini? Tandangi tahu ya bahasa Jawa ini. Sebentar, sebentar pak, sebentar pak. Ngapain? Kamu kok tanya-tanya sudah pernah? Saya mau tanya, Pak, tanya apa? Remnya di mana katanya? Ternyata orang yang naik hari ini baru pertama naik hari dia tidak tahu remnya di mana jadi nggak bisa ngerem gitu loh. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini? Nanti yang belum bisa ketawa nanti di kamar ketawanya enggak apa-apa. Nanti diceritain konco ini maksudnya opo sih? Karena ketawa itu sama masing-masing orang beda-beda ada yang semuanya sudah diem dia baru ketawa sendirian Hei, mas mari mas mari mas kasep mas mari jadi kisah apa hikmah yang biasa diambil dari kisah ini jadi orang itu jangan gampang mengambil kesimpulan lalu menjustifikasi seseorang ternyata orang yang dianggap sombong tadi karena karena Harley itu justru seharusnya justru sebenarnya dia minta tolong karena tidak tahu tempat Rimnya di mana? Ini masalahnya. Yes, Dulu saya punya koleksi cerita begini nih banyak. Biasanya saya pakai kultum kalau malam ahad itu di masjid dulu kan jamaahnya kan ke sana semua. Dulu belum ada pandemi dulu. Mbak 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 Emi ini belum datang. Pandemi ini panggilannya Mbak Emi. itu. Dulu kurun waktu 2010 sampai 15 jadi ada yang saya cari-cari itu ada yang rekamannya ketemu, ada yang enggak. Beberapa yang rekamannya ketemu itu saya upload di channel YouTube saya, tapi enggak semuanya. Jadi sesuai momen saya dulu. Jadi kalau momennya hari Kartini begitu ya. Kira-kira Kartini apa yang bisa diangkat dari Kartini? Singkat aja jadi sambil sebelum ngaji maghrib itu habis jamaah langsung Ya termasuk kadang-kadang tak ceritakan yang begini ini. <San> Kau tahu cerita kode ini belum tarek? Belum. <San> belum ya. Kalau yang baju yang sudah kayaknya ya, yang baju yang sudah dulu ya, ya itu Mbajo-nya naik Harley tadi itu. <San> Ada pertanyaan? Uh, hadromatul kiroa. Jadi di antaranya adalah hadromatul kiro'ah Itu termasuk mungkaroh yang dilakukan Wa minal Dan ikut setengah saking bid'ah-bid'ah yang syubhat Ada bid'ah yang syubhat Bid'ah yang syubhat itu tidak sampai pada mungkaroh Tapi yang lebih baik dihindari Makanya dalam hukum itu kan ada al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu juga jelas. Di antara keduanya itu ada perkara-perkara yang disebut syubhat. Jadi yang belum jelas. Nah, Imam Nawawi ada loh wa minal al musyabihati. Li terhadap hal ini apa itu? Qira'atu ba'dhi jahalatihim utawi bacaan sebagian orang-orang yang tidak tahu. Mereka orang-orang yang sholat tapi tidak tahu. Membaca apa? Fisubahi pada sholat subuh. Fisubahi ing dalam sholat subuh. Fisubahi ing dalam sholat subuh. Yaumal Jumu'ati ing dalam hari Jum'at. Dalam bahasa Arab Jum'ah itu bisa ditakfif mimnya Disukun Jum'ah atau Jumu'ah Kalau dalam Al-Quran Riwayat Hafiz An Asim Iza nudiyya Jumu'ah Itu pakai mimnya di harokati Berharokat domba Maka Ada juga Ashroh ada Asharoh dalam kiroat kita tilka asharotung kamilah itu asharoh tapi kalau dalam bahasa sehari-hari biasanya kita menyebut asroh itu disukun shinnya sukun. sukun. Asroh asher. Uh, membaca pada waktu sholat subuh di hari Jumat bisa jedatin gairi sajedatin. Membaca surat, membaca ayat sajedah selain sajedah yang surat sajedah alif lam mim tanzil yang sunnah itu kan membaca surat as-sajdah atau alif lamim tanzil ini tapi ada orang yang tidak tahu pokoknya Jumat subuh baca ayat yang ada ayat sajedahnya padahal yang disunnahkan itu yang surat as-sajdah alif lamim tanzil itu yang di 21 itu sebelum surat al-ahzab setelah surat lukman Qasidan Qasidan hale sengaja, zalika ing hal tersebut. Wa inna sunnatu sesungguhnya yang sunnah adalah kiroatu alif lam mim tanzil yaitu yang sunnah adalah kiroat atau membaca alif lam mim tanzil firrok atil ula pada rokaat pertama wahal atafithaniyah dan membaca surat al insan atau ad dahr Hal ataa 'alal insani hin min ad-dahri lam yakun shay'an madzkura fi pada rakaat yang ke-2. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mutan? Monggo yang mau nanya. Silakan. Enggak. Tanya Ustaz. Oke. Okay. Tanya namanya yang naik Harley tadi sinten? <laughs> Saya enggak tahu namanya. karena menertawakan imamnya maksudnya nah, tertawanya karena guyon atau menertawakan, imamnya ini dulu pernah saya sampaikan satu cerita sekarang mungkin saya ulang lagi ada sahabat namanya Mu'ad bin Jabal sahabat Mu'ad itu ketika sudah jamaah bersama Rasulullah itu beliau kembali ke kampungnya itu salat lagi i'adah I'adah itu salat lagi ngulang salat isya Beliau ngimami Itu boleh Lalu muat ini bacanya Ayatnya panjang-panjang Akhirnya salah satu jamaahnya itu lapor kepada Rasulullah Ternyata yang dimarahi oleh Rasulullah Itu bukan jamaahnya Tapi Mu'adnya Apakah kamu ini akan membuat fitnah Dari cerita ini maka sekarang harus dilihat secara objektif makanya sering saya sampaikan kalau imam yang panjang dan itu bukan merupakan suatu tradisi yang makmumnya asalnya tidak tahu kok tiba-tiba baca tadi itu al-an'am sudah apalagi ini sholat sunnah maka ketika makmum meninggalkan imam maka yang salah bukan makmumnya tapi imamnya paham ya makanya jadi imam itu harus bijak Kecuali yang bukan bid'ah itu kecuali Umar. Disepakati di masjid ini sholat tarawehnya satu juz atau satu juz setengah. Makmum sudah tahu sebelum melakukan sholat sudah tahu, sehingga ketika sholat di situ dia sudah siap mental ini satu juz taraweh. Ya kan begitu. Beda dengan nggak ada informasi nggak ada apa biasanya kulhu makmum sudah hitung hitung ini lebaran kurang dua hari saya belum dapat jilbab yang cocok dengan bajunya umpama kan kadang nyari jilbab yang sama itu kan sak perkorohan dewi umpama bajunya ada tiga warna ini masuk yang ini tapi ini kok kurang pas wah kan begitu Reto repot kan sudah rencana terawih ini biasanya jam 7/4 sudah selesai saya mau ke pasar malam atau ke toko jilbab hijab store Nanti tutupnya hijab setoru jam 8. Maka saya langsung kan, oh kok tiba-tiba makmum, apa imamnya ini moco dua woh, sampai setengah songo. Itu pasti makmumnya gerundeng. <coughs> huh, ngerti yang kak Rini aku mau jilbab salah ya Andre, kurang rong dino. <ashi> Jadi itu terpaksa begitu, boleh karena tidak ada informasi tadi. Jadi harus ada komunikasi yang baik sebelum sholat, bukan ketika sholat. Allahu Akbar. Makmum, mangkir atau doang ye. Jangan nak buyar, ya batal salatnya. Jangan jangan bubar. Kalau menertawakan, kalau tertawa, lah ini yang jadi masalah ini. Beda kasusnya antara tadi yang meninggalkan karena makmum merasa berat dengan apa yang dilakukan imam. Kalau tertawa ini kan pertama harus dilihat sebabnya. Guyu kan orang sebabi, orang guyu kan orang sebabi. Ada, berarti ada sesuatu yang konsep. karena ini atau mungkin tidak ada sebabnya tapi dia masih ingat guyonan sebelum sholat tadi Gu lucu sekali sehingga kita sholat seiling <tuk> 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 umpama saya <tuk> biasanya tidak sampai seperti itu yang terjadi itu biasanya gara-gara guyon yang kenamenan dengan temannya sehingga masih kebawa di sholat tertawa yang berlebihan yang sampai mengeluarkan suara itu kan bisa dianggap seperti berbicara di dalam sholat yang secara jadi berbicara, menambahkan. Berarti sholatnya kan batal. Yang dia harus membatalkan, tapi dia dosa. Gitu loh. Makanya kenapa? Kok Rasulullah itu ketika mau sholat, itu pesannya kan? Sawu sufu fakum. Itu sebuah aba-aba, sebuah isyarat, sebuah instruksi luruskan. Itu yang diluruskan itu di samping softnya secara zahir, tapi hati ini sudah siap menghadap Allah. Kenapa? Karena penentuan ketika takbiratul ihram ini, ini menentukan yang berikutnya. Wah yang takbiratul ihramnya saja khusyuk, di dalam sholatnya itu seringkali gelambiar. Apalagi yang takbiratul ihramnya tidak konek. Allah Akbar. Angel. Angel, wis angel, angel. Angel, angel. <tuh> <tuh> tenang tuturan. <tuh> 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 Makanya para ulama-ulama sufi itu sampai mengajarkan doa termasuk ketika mau sholat baca surat an-nas lalu mengatakan ilahi anta maksuti ya Allah panjenengan yang saya tuju maksud saya waridho kamat ridho jenengan yang aku cari itu tuh memasukkan itu lalu Imam Syafi'i mengajarkan niat telah ditelafutkan usalli sambil barengi hati ini lalu pas takbir itu sudah klik tapi gimana itu bisa klik kalau kemudian gara-gara kita guyoni kena menenangiku kono wis takbir imame sing kene cek omre sing hobi cerita kadang-kadang cerita mulai tok kamar sampai di musala sampai di masjid itu tutup ditimbali yang diceritani seneng gosip pisang yo yo waduh wes wes nggo ae tutup nomane begitu tutup nomane kene cek wiritan wis tutup nomane so. di sini ndak ada begitu di tempat lain banyak di sini ndak jauh Oh, ya, benar-benar ndak ada ya. Lu ngono kok pengurus, pengurus sing Kakak ini jahat banget sih, ngobrol dikit aja enggak boleh. <guluh> <guluh> Masih dikit-dikit delok -dikit delok ngone, rek. <guluh> habis subuh baca wakiah, ngono yo sing Di sini kalau baca wakiah habis subuh itu sambil duduk apa sambil berdiri? Nah, itu kalau nanti banyak yang ngantuk, dibikin aja program baca wayang kan soal berdiri nah, ngantuk enak kayak tuh moro moro keblak gitu moro <gulau> moro jatuh berarti ngantuk langsung aja sudah siap pakai tandu gitu bawa <gulau> ada di pondok mana itu ya itu ada videonya saya dapat kiriman jadi kalau subuh itu baca wakias setelah wirid itu bacanya sambil berdiri untuk jagani lek ngadeg ngantuk lek karena menenjang Jadi begitu, ada sih. Jadi harus dilihat dulu ketawanya ini, sebabnya apa, lalu sejauh mana. Kalau misalnya masih belum sampai pada tahap ini ya tetap dilanjutkan, tidak dibatalkan. Yang lain, nggih, gimana? Oh belum mandi? Iya monggo monggo. Yang lain, ada yang mau ikut? Enggak apa-apa rek ya. yang mau tanya monggo. Lagi monggo pada sih. Enggak. Tanya. Yang pakai mau kena biru. Kat mangko tak kok tak kok tak kok. Gratis kok gratis nanti gua tiris setelah tak nanti setelah ngaji ayo ditarik dua ribuan yang tanya dua ribuan satu pertanyaan dua ribu berarti Pak Dajai dua empat ribu ya <tik> <tik> Bismillahirrahmanirrahim sedikit lagi Fasulun utawi iku fasal Fi masaila ing dalem pira-pira masalah Ghoribatin yang ghoribah, yang asing. Tadu yang mengundang opo al-hajatu keperluan ilaiha kepada masail ghoribah. Artinya masalah-masalah yang asing yang memang harus dikemukakan. Harus diungkap, harus dikupas. Minha iku setengah saking masa'il ghoribah, Diantaranya adalah annahu satemeni atau seseorang atau qori, orang yang membaca Al-Qur'an. Annahu satemeni man idzakana nalikane ana sapa man iku yaqra'u sedang membaca Al-Qur'an sapa Iku ya sedang membaca Al-Quran Sopeman Maka kemudian Muncul atau tampak Atau Apa istilahnya Dia merasakan Lahu bagiman opori angin Dia enak-enak ngaji Tiba-tiba rasanya mau buang Angin Gitu loh maksudnya apa yang dilakukan fayam bagi maka seyukyanya maka seyukyanya mestinya opo anyum sika agar menghentikan sopoman anil kiroati saking bacaan dia menghentikan bacaan Qurannya dresi mandek disik, hatta yatagamala sampai sempurna opo khurujuha keluarnya angin Tumayaudu ilal kiroati kemudian dia kembali membaca. Tumayaudu kemudian kembali sopeman ilal kiroati maring membaca al Quran. Jadi kalau enak-enak ngaji tiba-tiba ingin -tiba buang angin, faham maksudnya ya? Maka ngajinya mandek dulu, jangan dibarengkan. Jadi harus berhenti dulu, diselesaikan sampai anginnya keluar baru kemudian membaca lagi ya lebih baik ya berwuduk lagi karena kan batal berarti hadas kecil <tuh> thumma ya'udu ilal kira'ah Kaza rawa ibnu abi dawud gaza iku koyok mengkini demikianlah rawa telah meriwayatkan hu Hu'ingza hu sopo ibnu abi dawud tawawairuhu yaitu ibnu abi dawud dan selain beliau an apok dari apok wahua iku adabun hasanun dan ini adalah adab atau etika yang baik jadi etika yang baik begitu wa minha dan iku setengah saking masail gharibah annahu sak temeniman idza tasaaba apabila angop angop itu apa menguap ya oh, gini loh Orang balak-balik angop itu menandakan suplai oksigen ke otaknya berkurang. Jadi kalau suplai oksigen yang berkurang itu angop balak-balik ngantuk. Faktornya banyak, bisa ter, bisa jadi karena terlalu banyak karbohidrat yang masuk. Kurang protein, kurang vitamin. Jadi kalau makan tuh nasinya yang diperbanyak. Sehingga akhirnya akan ngantuk ani. Kalau orang angop maka amsaka menghentikan atau menahan sopoman anil kiro ati saking bacaan membaca Al-Quran. lagi terus hatta ha, ha, ida aja ayo jangan hatta mana kosik hatta ida aja begitu umpamanya coba angop nanti ngajinya kayak orang bisu. Iza tata aba amsaka anil kiro'a hatta yan kodiyah Hatta yang kau dia sampai selesai opo atafa ubu angop atau menguap sumayakro kemudian melanjutkan membaca al Quran. Kala mujahid imam mujahid berkata wahwa hasanun ini adalah adab yang baik wa yadullu lan menunjukkan alaihi ing atasi huwa ing atasi hadza apa ma apa riwayat sabata an abi sa'idin al yang tetap saking artinya riwayat yang diriwayatkan dari abi sa'id al khudri radhiyallahu anhu qol qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda kata Rasulullah ida ida tafa aba ahadukum Iza tasa'a penalikani menguap Sopo ahadukum salah seorang di antara kalian Fal maka hendaklah menutup Sopo ahadukum Fal maka hendaklah menutup Sopo ahadukum Biyatihi yang dengan kelawan tangannya Ala famihi yang atasi mulutnya Ini adab etika orang menguap Jadi kalau menguap ditutup dengan tangan tangannya sendiri aja jangan minjem tangan orang lain lapo iki lapo itu tutup no jangan tangannya dewa nanti kalau ada yang minta tolong jangan ditutup umpama tolong tolong tutup no gini kan <laughs> fa inna maka sesungguhnya syaitan iku yadukul. akan masuk melalui mulut kalau mulutnya orang yang menguap itu tidak ditutup Jadi di dalam Islam itu hal-hal yang paling kecil sekalipun itu diatur. Karena gini, Re, right? apapun yang kita lakukan sebagai makhluk, sebagai hamba, sebagai manusia, itu semuanya disebut dengan teosentris. Teosentris itu semuanya lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa lillah. Kan begitu. Itu namanya teosentris. Sehingga apapun yang kita lakukan, hal-hal baik yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Maka disebut ibadah ghairu mahdhah salah satu cabangnya itu. Sehingga aturan Allah yang ada dalam syariat dalam Al-Qur'an, hadis, itu semua adalah untuk kebaikan manusia. Faham ya? Karena kalau manusia yang bikin aturan, maka ini seringkali ada kepentingan-kepentingan. Tapi kalau Allah yang bikin aturan, kepentingannya satu, untuk kebaikan manusia itu sendiri. Jadi kebaikan manusia, Allah tidak butuh pada ibadah yang kita lakukan, karena Allah tetaplah Allah. Tapi kita yang butuh, sehingga Allah tahu kebutuhan kita, diberilah perangkat yang namanya ibadah. Pada mahluk. Faham ya? Ini beda dengan orang di luar kita, di luar Islam. Itu mereka bikin aturannya, itu namanya bukan teosentris tapi antroposentris. Kenapa? Karena berpusatnya itu manusia. Sehingga terjadilah hukum liberal di dunia barat. Contohnya apa? Manusia itu punya ketertarikan satu sama lain terhadap lawan jenis, laki perempuan. Maka, yang terjadi apa? Ya sudah, berarti kan suka sama suka. Maka orang boleh saja, mohon maaf, tinggal satu rumah antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan. Ngapain kita repot-repot? Itu di dunia barat. Sekian tahun, punya anak satu, punya anak dua, kalau cocok baru mereka meresmikan perkawinannya, pernikahannya itu di, mau di gereja. Kalau tidak cocok, ya sudah ditinggal. Kalau di Islam tidak begitu. Pernikahan secara fitrah manusia itu punya ketertarikan laki-laki dan perempuan. Yang berbahaya itu kalau perempuan tertarik perempuan. Laki-laki tertarik pada laki-laki. Ini bahaya. Apalagi kalau sampai keterusan. Ini bahaya. Lalu kemudian, karena ketertarikan ini sebuah yang fitrah, maka harus diatur agar apa? Agar manusia ini tidak rusak. Makanya dalam makos itu syariah, itu ada namanya hifdun nasal. Menjaga keturunan. Kenapa? Karena kalau ini sudah bertemu, nanti muncul keturunan, ini eh nanti yang jadi korban keturunannya. Orang melakukan zina, ini anaknya nanti tidak jelas. Dari sisi nasabnya, dari sisi hak warisnya, banyaklah permasalahan-permasalahan. Dan yang paling dirugikan, sekali lagi itu perempuan. Buktinya apa? Al-Quran mendahulukan az-zaniyatu zani Makanya kata imam, saya, saya lupa itu, Imam saya lupa Imam siapa itu beliau mengatakan kalau menafsirkan Al-Quran itu ibda kama bata Allah mulailah dari dimana Allah itu memulai contohnya tadi itu azani atau azani maka ulama mengambil hikmah kenapa kok perempuan didahulukan azani atau perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina fajlidu kullawahidim Salah satu hikmahnya karena perempuan ini yang paling banyak menanggung resiko dari dosa zina itu. Dosanya sama-sama dosa ya. Artinya resiko dampak dari perzinahan itu. Dia bisa mengandung anak hamil di luar nikah. Kalau laki-laki dia pernah zina atau belum, mohon maaf, secara dohir tidak kelihatan. Terjadi peristiwa di Jawa, dia tinggal pindah ke Kalimantan. Oh, saya ini masih Joko Ting Ting. Orang nggak tahu. Oh bener ya, wanita harus bisa menjaga diri betul itu. Belum yang lain-lain. Makanya yang dirugikan mesti perempuan. Mohon maaf sekali lagi. Ketika hamil, yang laki-laki enak tinggal nganter. Ayo diaborsi sana. Dikasih jus nanas tiap hari minum. Biasanya kalau sudah berusaha mengaborsi begitu, itu justru malah tidak gugur-gugur janinnya. Betapa banyak peristiwa-peristiwa yang diupload di media atau yang tidak, itu seorang mahasiswi di sebuah kampus mana melahirkan di kos-kosannya lalu dibuang di wadai kresek ini ya kan hasil dari yang tidak genah tadi itu ini zamannya kan zaman akhir tadi itu. apa yang lain azani atau zani ternyata didahulukan perempuan karena pelaku zina mohon maaf yang paling banyak laki-laki dan perempuan itu banyakkan perempuan buktinya apa yang disewa-sewa di booking-booking di hotel, di tempat-tempat prostitusi. Itu yang laki-laki apa perempuan? Perempuan. Bayar berapa? Bahkan ada artis itu yang semalam tarifnya 90 juta. Nauzubillah. Lah Allah itu mengatur untuk kebaikan manusia, gitu loh. Sementara dunia barat yang antroposentris tadi, paham ya maksud saya? Itu ngatur sakarepe mereka. Ya rusak tatanan kalau begitu. Lah Allah itu ketika Rabbil Alamin. Ini tafsir surat Al-Fatihah ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb itu kan yang mengatur semua alam raya ini. Pokoknya masih wallah itu al-alam. Nanti tinggal ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam ini dan seterusnya. Itu kalau dari sisi kondisi. Nanti alam juga macam-macam. Kita ini pernah mengalami ada di alam arwah. Lalu mengalami alam rahim. Lalu mengalami sekarang alam dunia. Nanti ada alam barzakh. Dan terakhir ada alam akhirat. Allah itu yang mengatur semuanya. Pengaturan Allah itu tidak ngatur semena-mena, tapi pengaturannya itu ar-Rahmanir-Rahim. Lanjutan ayatnya itu loh. Apa itu ar-Rahmanir-Rahim? Allah itu mengatur itu dengan berangkat dari kasih sayang yang luar biasa. Sama kalau ngatur sesuatu berangkatnya dari hati ada kasih sayang itu jadinya bagus. Tapi kalau ngatur sesuatu berangkatnya dari emosi itu jadinya tidak bagus. Sama yang senang dengan pelajaran tertentu, umpama Karena cocok dengan gurunya, lalu pelajarannya ngajarnya enak Itu nulis itu, itu biasanya cepat paham dan nulis itu enak Tapi kalau sudah na'udzubillah ndak senang, nulis itu baru mau nulis saja abot, akhirnya asal-asalan Saya bandingkan tulisan antara pelajaran yang sama yang senangi dengan yang ndak disenangi, umpama ada loh ya Bandingkan tulisannya, beda Maka Allah itu ketika mengatur alam raya ini itu dengan kasih sayang yang luar biasa mengedepankan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seorang pelukis saja. Melukis juga begitu kalau pas melukis itu dari hati bagus. Atau pengurus pondok. Pengurus pondok itu kan juga manusia, kadang ada masalah, bu kiriman telat, mbu laptopnya rusak. Itu kan jadi masalah numpuk di sini entah ada tugas apa di kuliah yang belum selesai baru ngadepi sampean itu kalau sudah bawaannya itu sudah karena tadi itu ada hal-hal eksternal tadi itu itu penyikamannya bisa beda bahkan kalau ada orang yang sudah ada masalah itu kayak ditakok itu oh kau usah takut-takut Cumpuk kau padahal maunya temennya itu ingin bantu apa sih lek pengin pengin curcol ya curcol lah kan <apan> paling enggak sedikit meringankan tapi kalau umbah pengurus dia lagi tidak ada masalah wis mm. free semuanya enak ngajinya juga enak itu ngobrak itu enak atau faktor eksternal itu sampean bendino anyway. kok arek iki bermasalah itu jadi masalah juga Nanti ke yang lain bisa baik-baik saja, ke yang sampean ini itu gara-gara sampean nih. Jadi kalau kita ditegur sama pengurus, itu jangan kemudian salahkan pengurusnya murni, tapi jangan-jangan saya ini terlalu sering begini ya kak sehingga saya sampean ke saya kok jadi begitu sih, jadi begitu. Umbah ma, saya tidak tahu di sini ada apa lo loh ya, saya hanya cerita secara umum. Ada pertanyaan? Bisa, Mario cerita wai. Wallahu a'lam bissawab. Ini terakhir pada rawahu Muslim ini nanti kita lanjutkan wa minha annahu idza qara'a qaulal qaulallahi azza wa jalla wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم مع القران اللهم مع القران اللهم مع القران اجعلنا واولادنا وذرياتنا واهلنا واصحابنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك وجعلنا واياهم من اهل العلم واهل الخير ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوه بالخيرات بانك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا وما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم ارحمنا بالقرآن Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh